Okay guys, welcome to back my channel. Guys, pada kali ini saya sedang bakar-bakar pisang di hutan. Ya, sedang bakar-bakar pisang dan sedang makan teman-teman. Ini pisangnya lagi bakar teman-teman. Bagus teman-teman ya. Dan sebentar lagi saya akan makan pisang teman-teman dan menikmati keindahan yang ada di Papua teman-teman. Jadi guys, pada hari ini tuh hari Minggu teman-teman. Saya sedang refreshing dan jalan-jalan dan menikmati pemandangan. Oke guys, nah ini pisangnya yang saya sudah bakar teman-teman, dan sebentar lagi saya akan makan teman-teman. Ya, tuh guys. Guys, sambil menunggu pisang yang sudah dibakar tadi hingga masak, dan sebentar saya akan bersihkan kulitnya dan akan bakar. Oke teman-teman, itu video saya pada saat Minggu ini. Saya sedang di bawah pohon, namanya pohon gempol teman-teman, dan juga di pinggir pohon-pohon rumput putri malu, dan juga di alang-alang teman. Alang-alang ini tuh banyak saham teman-teman. Ya guys, banyak saham yang mereka ekspedisi ini sekitar sini teman-teman. Ya guys ya, kalian lihat ini di sekitar Merauke Papua. Nah, kalau kamu lihat, nah itu adalah alang-alang yang ada di Merauke Papua teman-teman. Dan ini adalah pisang saya yang sudah dibakar teman-teman. Nah guys, pisangku yang sudah dibakar teman-teman, dan saya akan sebentar menikmati dengan ya pisang bakar teman-teman. Begitu, thanks for watching teman-teman. Nah guys, kalian lihat pisangnya guys. Tuh guys teman-teman, saya sudah bakar pisang. Nah pisangnya sudah mulai matang teman-teman, sudah mulai matang guys ya. Oh my god, jangan aku kopi. Nah, pisangnya sudah mulai matang, dan sebentar lagi akan masak dan kita akan makan teman-teman. Nah guys, nah coba kita rasa satu pisang dulu. Pisang yang sudah dibakar. Mantap guys. Karena masih panas teman-teman, kita biar agak dingin dulu teman-teman, baru kita makan teman-teman pisangnya. Nah guys, coba kita kondisi panas-panas. Guys, ya teman-teman, kalau di hutan itu jalan-jalan makan pisang bakar teman-teman. Nah jadi kebetulan hari ini adalah hari Minggu, saya sedang santai dan sedang refreshing teman-teman, dan juga sedang bakar-bakar di hutan, dan ya sowat-sowat ini panggil. Mantap bro. Guys, sudah bersihkan dan nyelundup sambil menikmati santapannya pisang bakar. Mantap. Asap. Ini pisangnya guys.
Jadi teman-teman, saya lagi bakar pisang. Saya lagi makan pisang, teman-teman. Sungguh nikmatnya, guys. Jadi teman-teman, saya akan habiskan pisang ini sama nikmat. Mantap, guys. Teman-teman, sangat nikmat, guys. Teman-teman, saya ada gantung pancing, jadi sebentar saya pergi lihat apakah dia kenaikan gastor atau tidak, teman-teman, ya guys. Kalau dia kenaikan gastor, guys, saya akan bakar dan makan dengan pisang, teman-teman, ya. Karena sangat it's so good, it's very nice. Hard to very long ago. Yang is good. Denyam. No. Dan akan ya pancet pancing, teman-teman. Kalau kita akan jadi yang melihat pancing. Jadi teman-teman, saya sudah di tempat pancing, teman-teman. Tapi gastornya belum sempat makan. Jadi teman-teman, saya sedang pancing. Cuman ikan gastornya belum makan. Nah, ini dia pancingnya, teman-teman. Tuh guys ya. Saya cek tapi ikannya dia belum makan. Ikan gastornya. Ya teman-teman, coba saya tunggu. Saya tunggu lagi beberapa menit. Dan sambil tunggu ikan, teman-teman. Oke. Teman-teman, kayaknya ini sudah hangus. Sudah hangus, teman-teman. Oke, teman-teman. Semuanya ini sudah tinggal ini dan sudah bakar. Wah, ini tinggal menikmati santapan siang ini, teman-teman, ya, dengan seblak pisang bakar. Jadi teman-teman, di saat minggu ini itu sangat enak, sangat refreshing, sangat bagus dengan keindahan dan panorama alam yang sangat sungguh ya menikmati sekedar alam yang ada di sini, teman-teman. Jadi itu sangat it's very good, it's long time I never is very yet to run your own and speak it to the beginning is do you look at me? I study hard. Yeah, today is beautiful. For my self. It's nice. It's very perfect, thank you. Yeah, at the moment, because I'm cooking in your hall, it's very nice. Sangat bagus, pertama udah. Thank you.
Instagram. Kegiatan minggu ini kita ke pantai, sangat bagus dan sangat indah dengan momen-momen yang dibatas untuk aja. Indah teman-teman. Ini sudah indah. Yang perlu dibakar. Sangat mantap. Misalnya tinggi bakat. Sangat bagus kualitas. Nice to meet you too. It's very important. I'm walking around and in the beginning it's more that I can't see you anything about look at this my TV. I can't see my own anything what last time. Are you problem? Yeah. My problem is your anything about this moment. Our stranger. Yeah. I can see you that or anything about this very nice, very interesting. That's collecting painting in this moment. Yeah, it's very good. Very nice. Jadi itu teman-teman, saya cerita tadi. Jadi tentang kita bercerita tentang Indonesia. Oke, guys, gue sudah selesai dulu. Dan teman-teman, pada kali ini saya mau pulang ya guys, pulang ke rumah teman-teman, karena sudah berburu melintasi alang-alang Papua teman-teman ya, karena waktunya sudah sore, jadi aku mau pulang. Teman-teman, tadi hasil dari bakar-bakar saya di sore hari guys, dan kali ini tuh aku mau pulang guys. Nah teman-teman, oh my god, aku tuh sedang berada di alang-alang dan hutan-hutan Papua Indonesia teman-teman. Jadi di sini tuh saham biasa lari-lari teman-teman, saham dan binatang-binatang lainnya guys. Nah teman-teman ya. Oke, guys, gue sambil so what's for watching, gue sambil muter-muter aja di alang-alang Papua Merauke teman-teman. Nah tuh kalian lihat guys, ini nya udah wakpar, jadi teman-teman gue langsung aja mau pulang ke rumah teman-teman. Nah guys, kalian lihat dengan situasi pemandangan alam dan kondisi yang sangat indah teman-teman, berjalan di rumput kasim-kasim teman-teman. Nah dan sebentar lagi ini kita melewati bambu-bambu. Nah, ini bambu-bambu yang ditanam. Jadi teman-teman, ini tuh sudah mulai musim kering guys ya. Sudah mulai musim kering. Dan juga musim kering. So what's begin your everything every now mas ranger. Nah, ini kita melewati di bambu-bambu. Jadi bambu-bambu ini juga sangat sejuk teman-teman.
sangat sejuk dan sangat dingin, teman-teman. Nah, ini rumput-rumput hijau-hijau tuh. Tuh, kalian lihat sejenis apa namanya? Sejenis saham ada. Ada makan-makan rumput sana, teman-teman. Itu bukan sejenis saham, tapi namanya sejenis kambing hutan. Oke, guys. Jadi, gue itu mau lempar. Nah, sambil lempar-lempar latihan baret, teman-teman. Tuh ada orangnya sambil lihat. Jadi, guys, gue ini sudah berjalan dan berada di pinggir jalan, teman-teman. Pinggir jalan ini sungguh sangat bagus, teman-teman. Dan siang, sore hari yang sangat merona, teman-teman. Nah, kita menyeberangi jalan dan sebentar lagi kita sudah menyeberangi di hutan sebelahnya. Itu ada kelapa, ini juga ada kelapa. Nah, teman-teman, dan kita melewati yang namanya kasim-kasim bak, ya, teman-teman. Nah, ini ada tebu-tebu ikan. Nah, tebu-tebu ikan, ya, so what's vegan. Dan sore hari ini kita akan berjalan dan melihat di sekeliling. Nah, setelah itu kita sudah masuk di kebun-kebun pisang, teman-teman. Nah, guys, kita menyeberangi. Nah, ini ada drainase, jadi di sini yang biasa kena ular. Kalau kita sambil taruh jaring atau pasang jaring, teman-teman. Jadi, teman-teman, kita berjalan di sini tuh hati-hati juga. Salah itu bisa tabanting, teman-teman. Namanya jatuh. Tuh, jatuh tabanting. Nah, udah jam 3. Ya, guys. Sambil berjalan dan melihat situasi dan kondisi yang ada di Nah, sampai di belakang rumah, teman-teman. Oke, teman-teman, begitu lagi. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, guys. Bye-bye. Tuh, guys.